Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, kali ini kita coba untuk memasang bubu. Kita masangnya di aliran padat kebun sawit ya guys. Ini kita menggunakan umpan kelapa sawit yang sudah kita tumbuk-tumbuk agar aroma dari kelapa sawitnya bisa mengundang ikan yang akan masuk guys. Bismillah, kita cari spotnya yang mantap guys. Oke guys, kita lanjutkan sebentar lagi ya. Nah guys, kita coba pasang spotnya di sini karena airnya kondisi cuaca lagi hujan. Kita cari spot yang agak dalam ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga masuk ikan selinca, ikan lele limbat dan ikan gabus guys. Biasanya dengan kondisi air seperti ini ikan yang lapar akan masuk ya guys. Bismillah. Kita coba di sini dulu ya guys. Oke, kita cari dulu daun-daunan untuk menutupnya guys. Nah ini dia sudah kita tutup dengan dedaunan. Sengaja kita tutup dengan dedaunan supaya seperti predator biawak tidak mengganggu bubu kita ini guys. Bismillah, kita akan tunggu dengan 2 hari lagi semoga ada hasilnya guys. Semoga babon-babon masuk di dalam bubu ini guys. Oke guys, kita tunggu saja kelanjutannya guys. Nah ini guys, sudah sekitar 2 hari kita tinggal bubunya. Saat ini kita akan mencoba cek bubunya guys. Karena kondisi 1 hari yang lalu hujan ya guys, air cukup masih tinggi. Biasanya kalau tidak hujan nih sampai ke dasarnya air guys. Oke, kita cek aja. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu talinya guys. Bismillah, apa di sini guys? Wow, tidak ada ikan monster guys, cuma ikan sepat aja. Tapi alhamdulillah karena kita masih baru-baru mencoba lagi nih guys, sekian lama. Nah ini deh guys, hanya ikan sepat saja guys. Cuma ini yang besar guys, yang kecil-kecil udah rilis aja guys biar berkembang dah untuk melestarikan ekosistem alam. Bismillah sobat, semoga kalian bisa berkembang lagi ya. Oke, bismillah. Oke guys, terima kasih.